kita buat live ni, antara yang paling terasa ni adalah wala on. Saya perhatikan tuan-tuan puan-puan malam ni, saya nak bagi tahu. Bila kita tengok dalam TikTok, kalau Papa Gomo ke Sanusi ke ada view berpuluh ribu, view berpuluh ribu ni siapa-siapa nak belanja duit memang boleh dapat. Mereka menipu dengan view mereka. Jangan risau, jangan takut. Kepada calon-calon, bila anda buat TikTok live, biarlah berapa ramai pun, sekurang-kurangnya kita tidak menipu dengan membeli views kita. Ini komunikasi. Dia kata Sanusi beli view. Jadi kalau Fahmi sebagai menteri, kerajaan, semua segala benda lah, duit pun banyak, belilah view. Betul. Belilah view. Pecah rakan sekarang 4,000 lebih. Bukan beli view, rakyat. Tapi okay, kalau dikata boleh beli view, sila beli view. Sila beli. Kita nak tengok. Tapi janganlah sekat kebebasan rakyat. Jangan sekat. Ini tiap kali buat ekor baru. Semua sekat. Konten sekat. Malah ahli parlimen punya konten pun sekat. Jadi kepada Menteri Komunikasi Fahmi Bazil, akan bapuk basikal, lawan secara anak jantan. Jangan sekat. Kita lawan. Ini freedom of speech. Kita lawan. Tapi kalau nak teruskan juga, buatlah. Sebab apa? Sebab besok nanti terbalik, tahulah. Pada semua, saya ulang sekali lagi, Fahmi sepunya. Fahmi ingat, kau aku punya. Kau tunggu nanti. Kita akan ajar melalui undang-undang. Kerana kenyataan ni dulu, nak hantar radio car depan rumah, rakyat. Kita akan hantar radio car, Fahmi. Kau tunggulah. Okey. Okey. Masih. Okey. Mola Anwar, selamat jam Malaysia.